ketika Bibi May menjadi Spider-Man. Cerita ini terjadi pada May Bailey Parker dari Earth 3123. Di komik ini, Peter lupa untuk membawa makan siangnya saat dalam field trip sekolah. Dan Bibi May yang baik memutuskan untuk mengirim makanan itu pada Peter sendiri. Bahkan dia harus melewati lalu lintas padat dan orang-orang banyak. Ketika dia sampai, dia tidak melihat laba-laba di dinding dan langsung menggigit tangannya. Sambil merasa sangat pusing, dia memberi Peter makan siangnya. Saat dia berjalan keluar di jalan, dia tidak menyadari kalau ada mobil datang ke arahnya. Dan sesuatu di kepalanya menyuruhnya untuk melompat dan dia melompat ke tembok. Menyadari kalau ada yang aneh dengan dirinya, dia kembali ke rumah dan menyimpulkan kalau dia memiliki kekuatan super dan mungkin dia bisa menghasilkan uang dari hal ini. Setelah itu dia membuat kostumnya sendiri, tapi dia menyadari kalau dia membutuhkan senjata. Dan saat itu dia mencium sesuatu dari oven dan ternyata adonan yang dia buat sudah mengembang, tapi dia menyadari kalau dia bisa menggunakan adonan itu. Saat itu ada Leapfrog yang merampok bank. Bibi May dan villain itu sama-sama bertarung dan dia hampir tidak selamat dari ketinggian, tapi ada adonan yang berhasil menyelamatkan dirinya. Pada akhirnya dia bisa mengalahkan villain itu dan ketika dia sampai di rumah, dia menyadari kalau dia harus menjalani dua kehidupan berbeda.